Jika memang betul kematian seorang itu bunuh diri, netizen duduk backup dengan berkata, kita tak duduk tempat dia. Kita tak tahu, mungkin sebab dia stres dengan kehidupan dan sebagainya. Betul tak ucapan itu? Boleh jadi. Ada orang bunuh diri. Dia bunuh diri. Apa lagi? Bila bunuh diri, orang pun ramailah kritik. Masuk neraka lah, itulah, ini, gitu, gini. Kemudian adalah orang yang backup. Dia kata belum. Mungkin dia stres, mungkin dia masalah mental dan sebagainya. Jawabnya betul juga. Betul juga kata netizen begitu. Cuma kita kalau orang bunuh diri, jangan kata dia masuk neraka. Faham tak? Kata hadis secara umum. Dalam hadis, orang yang mati bunuh diri itu azab di dalam neraka. Jangan sahihkan si mati ini. Kerana mungkin dia dapat keampunan Allah. Faham? Cuma kita taklah sebut. Bila bunuh diri, dapat keampunan Allah. Habis orang bunuh diri belaka. Faham lagi? Tak? Jadi dalam pegangan kita, apa yang kita belajar, orang yang bunuh diri itu berat dan azab seksanya di akhirat. Tempatnya neraka. Dalam hadis-hadis pun sebut, kalau bunuh diri terjun, dia akan terjun berulang-ulang beribu kali di dalam neraka. Kalau dia gunakan pisau tikam dada dia, Nabi cerita dalam neraka nanti, dia akan koyok-koyok. Setiap kali dia cikam, bergelepar, menjerit, molek semula, tikam, gelepar, jerit, beribu-ribu tahun. Tapi jangan kata, ni hak mati tadi yang bunuh diri ni. Ni sahih dah ni, maksud neraka. Dah leh. Faham? Jadi kita perbuatan bunuh diri ni haram pada syarak. Jika dia menghalalkan, jadi kafir. Jika dia tidak menghalalkan, jadi kerana terikut-ikut dengan perasaan. Maka haram dan dosa besar. Adapun keadaannya di akhirat, terserah kepada Allah. Jika Allah menghendaki, Allah ampunkan dia. Jika Allah tidak ampunkan dia, dia diazab dalam neraka sekadar yang dikehendaki oleh Allah. Cuma kita boleh datangkan hadis-hadis, jangan bunuh diri. Ini bunuh diri, haram, dosa besar, tempatnya di neraka. Jangan kata si pulan ini. Faham lagi? Batu setengah netizen tu dia kata, mungkin dia sebab stres, kita tak duduk tempat dia. Sebab ada orang yang bunuh diri, dia tidak berdosa. Contohnya, dia disihir. Faham? Dia disihir. Maka dia tidak berdosa lah. Nawara. Atau orang gila. Dia ingat 3 kaki, 3,000 kaki tu. Faham lagi? Dia nampak pasal orang gila, dia tidur dalam tong sampah. Dia nampak macam banglo. Kalau tidak, dia tak tidur dalam tong sampah. Faham lagi? Dia minum air lokang tu pasal dia tak nampak air lokang, dia nampak setabak. Faham lagi? Tu nak? Ambat tu orang gila dia bercakap seorang, kita nampak seorang. Dia dengar ramai, keliling dia. Cing tu 3-4 ekor duk cakap dengan dia. Jadi kalau gila, dia tidak berdosa. Cuma jangan kita isbatkan memang tetap, hak mati kemarin kerja tu memang sahih dah masuk neraka. Belum tentu. Dia akan dibicarakan, serah pada Allah, jalan yang lebih selamat. Allah.